Laga uji coba Persis Solo melawan Persib Bandung di Stadion Manahan menjadi pertandingan persahabatan yang luar biasa. Karena Presiden Jokowi dan para menteri melihat pertandingan tersebut setelah meresmikan pasca renovasi Stadion Manahan Solo. Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo melihat pertandingan dengan serius. Tak lupa, Presiden Jokowi mengajak cucu pertamanya yaitu Jan Etes Sirnarenda. Jan Etes pun sangat asyik melihat pertandingan sepak bola Persis Solo melawan Persib Bandung di Stadion Manahan tersebut. Kedekatan Jokowi dengan sang cucu pun juga menyita perhatian supporter Persis Solo yaitu Pak Sepati. Walaupun Persis Solo gagal meraih kemenangan di pertandingan persahabatan tersebut, kesedihan warga Solo terbayar dengan diresmikannya Stadion Manahan Solo pasca direnovasi untuk kesiapan Piala Dunia U20 pada 2021 mendatang. Pertama, alhamdulillah telah selesai dan kita diberi keselamatan. Pertama, dari pertandingan ini jelas banyak evaluasi untuk kami perbaiki baik dari defense maupun transisi ataupun finishing kita masih harus kita perbaiki. Tapi paling enggak kami ambil pelajaran sini dan kami juga sebenarnya memang banyak yang belum kami latih karena kami masih banyak di tahap fisik sama taktik. Tapi ya paling enggak kita sudah pelajaran banyak di sini. Kedepannya saya yakin insya Allah anak-anak bermain dengan evaluasi kita bermain lebih baik lagi. Apalagi tasan kita di Liga 2 nanti.